Gimana? Apa kabar semuanya? Sehat? Oh ya, alhamdulillah sehat. Stan, diri terlihat bahagia, namun hati memendam rasa sakit yang begitu mendalam. Tisunya. Semua perwakilan kamar udah datang loh. Saya absen dulu ya. Yang pertama kamar angka 1. Hadir. Wah, hadir. Sebentar. Ini apa ini? Loh. Ini kan nama saya. Nah, selanjutnya kamar tercemara. Tercemara, hadir saat. Oh, hadir. Oke, yang terakhir. Yang terakhir kamar Aspus Up. Kok enggak ada? Aspus Up. Udah mulai tuh, mulai start ya, start. Hadir start, Aspus Up start. Biasa start, apa pusat dulu kan Aspus Up start. Biar saya start. Salam dari Aspus Up. Oh, kalau gitu kita mulai ya evaluasinya. Dimulai dari tahajud. Gimana kamar angka 1? Apakah ada kendala? Jadi gini Stan, kamar angka 1 tuh semuanya aman, best. Cuma hanya satu orang. Bahkan satu orang dia itu sebelum tahajud udah siap jauh-jauh waktu. Seperti berwudu, seperti gosok gigi, baca Quran, hafal hadis, timbulin sumbat, ngeluarin fatwa. Banyak lagi saat. Tapi akhirnya dia kayak gimana? Bobo manis dan Oh iya, bagus. Tetap dipertahankan ya prestasinya. Yang kedua, kamar tercemara. Gimana? Ada kendala nggak minggu ini? Kalau kamar aneh, aman sih, Ustaz. Soalnya kan sesuai namanya, tercemara hal-hal baik. Gokil. Jadi ada normal lah, masih seperti manusia pada normalnya. Alhamdulillah, ya itu aja sih. Shalom banget ya. Iya, biasa lah. Bagus. Ditingkatkan lagi ya. Yang terakhir, kamar Aspus Up. Gimana? Aman gak? Tahajud? Kalau kamar saya tuh itu sih sebenarnya aman kayak kamar-kamar lain ya kan. Tapi karena kamarnya di luar kamar mandi, harusnya kan pada cepat gitu kan ya Ustaz. Kita pada cepat kamar mandi, tapi ada dua orang yang unik lah kan. Mi, iku lo jadinya kosong cepat. Saya. Suwingi wes aku mau sana. Aku sih ngantuk nih lo. Saya. Kalem. Kalem. Kalem saya. Semua ngantuk mas. Waduh, si malah turun men. Ayo cepetan nih. Ini sampai saya kalau mau kosong gak tinggal ini. Cepet-cepet ya. Itu aja Ustaz. Heran saya. Sampai ada subuh malam. Masih kayak gitu aja. Oh ya udah. Oke, kita lanjut ya ke evaluasi yang kedua, yaitu evaluasi hafalan mata. Gimana kamar kamar angka 1? Apakah lancar-lancar saja atau ada kendala itu? Jadi kamar saya tuh kan ada dia cepat banget, malah cepat banget. Motivasinya itu buat ngambil HP cepat-cepat. Buat hubungin orang tuanya, hubungin ibunya. Oh iya, ibunya Stan. Tapi ibu dari anak-anak sekolah.
Oh iya, bagus bagus bagus. Dipertahani lagi lah itu, biar tidak turun-turun ya. Kemudian melanjut ke kamar tercemaran, gimana kabarnya, kabar matanya? Kalau kamar saya sih ada satu orang saat yang gimana ya, dia tuh agak susah gitu ngafalnya, ya agak terlambat lah daripada teman-temannya. Tapi saya salut saat sama dia, soalnya dia orangnya rajin, dia itu kemana-mana bawanya majuah mutun, hafal terus, di kamar hafal, di sekolah hafal, di tangga hafal, di baala hafal, bahkan saya pernah nemuin set di WC dia hampir aja hafal gara-gara lupa kalau misalnya dari di WC. Gila banget ya, gila kan tuh. Oh iya. Ya, bagus, bagus. Dipertahankan lagi ya. Dipertahankan terus. Dan kalau bisa ditingkatkan. Kemudian yang terakhir, kamar as push up. Nih, kamar as push up. Saya harap di hafalan matanya ini bagus lah. Gimana? Kalau kamar saya sih sebenarnya aman sih, Zat. Orang-orang pada ngapal cepat gitu, pada ngapal. Ya nggak pernah absen lah gitu kan. Tapi ada satu orang nih, Zat. Dia itu kalau ngapal tuh fokus, benar-benar fokus banget. Dia itu kadang harus merem gitu kan, harus merem kalau ngapal. Bahkan buka mata sedikit ngeliat pembina, kepala suka buyar, Zat. Suka buyar, suka minta dari awal lagi, baru udah setengah gitu. Makanya akhir-akhir ini teman-teman kamar saya tuh punya solusi. Bagus. Yang penting istiqomah aja dulu, nanti insya Allah akan lebih baik lagi. Ya gitu ya. Kemudian lanjut ke evaluasi dares. Nah ini dares gimana kabarnya semuanya nih? Apakah lancar atau tidak? Kalau dares ya, kalau dares sih aman sih. Rata-rata ya alhamdulillah lah. Cuman ya mereka macam-macam. Ada-ada. Ah, yang pertama nih orangnya rajin banget, Set. Terbaik lah pokoknya. Orang lain datang jam 8, dia datang jam 6. Wah, semua yang dikatakan Ustaz dicatat sama dia. Nah, orangnya ini suka banget duduk di depan. Cuman, sayangnya dia duduknya kedepanan, Set. Wah, ini saya suruh mundur dulu biasanya baru dia tahu. Nah, terus yang satu lagi orangnya sok paham, Set. Ngangguk-ngangguk aja. Padahal saya tahu tuh dia gak paham. Lihat aja tuh, kitabnya aja kebalik. Terus kalau yang satunya lagi, kalau yang ini sih gitu saat ngantuk. Ya tiba-tiba diem-diem di belakang, ngangguk aja kan. Nah cuman kalau dia ini, kalau misalnya dia bangun, sadar, dia langsung ke hamam saat, dia langsung cuci muka, dia langsung berusaha biar nanti dia bisa fresh lagi dan menerima pelajaran lagi. Nah, yang ini sama set penyakitnya, cuman dia ini levelnya lebih tinggi. Kalau udah dibangunin, wah tidur lagi, nggak ada perubahan. Udah kayak zombie set, kasihan teman sebelahnya. Bangunin sampai nggak dengerin penjelasan ustad. Nah, bangun-bangun, ya kan udah selesai darasnya. Nah yang terakhir sih saat ini terbaik sih, orangnya emang penuh persiapan kalau mau darus tuh. Wah rapi lengkap lah pokoknya, bawa kitab dan lain-lain. Cuman sayangnya pas darus dia gak cuma bawa kitab, bawa kasur juga saat. Waduh, biasanya tuh yang di belakang disuruh maju sama dia, langsung udah dia gelar lapak. Nah motonya belajar itu yang penting nyaman sih katanya. Kalian ini ada-ada aja, astagfirullahaladzim. Nah, terus itu merojah darasnya gimana? Merojah daras aja, aman sih, aman kan? Aman aja. Aku sih nama. Oh kebalik. Terbalik ya? Oh kebalik. Aman kan? Oh iya, aman. Tapi saya malah saya. Iya, terbalik. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when
the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us, just the two of us. Tears, wasted water's all that is. It don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not to those who wait too late. We gotta go for all we know, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. Let's get together, baby.